Kalau kita ingat, pada Februari 2019, saat itu Kawasaki Indonesia meluncurkan Kawasaki Ninja 250 seperti yang ada di hadapan kita ini. Ketika itu, Kawasaki memang melakukan banyak pembaruan terhadap model yang dibawanya. Kalau kita ingat, dulu ketika produsen motor begitu serius menggarap pasar motor sepeda motor bebek, Kawasaki tidak bergeming, walaupun dia mempunyai sepeda motor jenis. Tapi ketika itu Kawasaki malah fokus menghadirkan Ninja yang mungkin pada waktu itu dilirik sebelah mata. Bagaimanapun juga, Kawasaki telah sukses menghadirkan Ninja sebagai salah satu motor favorit yang ada di Indonesia. Setelah 3 tahun berada di Indonesia dengan fitur-fitur baru ini, apakah publik masih antusias dengan sepeda motor ini? Mari kita simak hal menarik yang membuat sepeda motor ini tetap disukai. Salah satu fitur yang dibawa oleh Kawasaki Ninja 250 ini adalah teknologi ABS atau Anti-Lock Braking System. Dengan teknologi ABS ini, pengendara akan mendapatkan kenyamanan dalam mengendalikan sepeda motornya. Selain di roda depan, teknologi ABS juga diterapkan di roda belakang. Dengan teknologi ABS ini, pada saat melakukan pengereman, pengendara tetap bisa mengendalikan motornya tanpa harus khawatir adanya penguncian pada bagian roda. Satu lagi yang ditawarkan oleh Kawasaki Ninja 250 ini adalah teknologi atau fitur kipas, singkatan dari Kawasaki Intelligent Proximity Activation Smart System. Wow, panjang ya singkatannya. Tapi ini adalah salah satu fitur keamanan yang mengunci sepeda motor. Selain itu juga digunakan untuk menghidupkan atau mengaktifkan mesin motor. Dengan teknologi ini, keamanan sepeda motor ini terjamin. Jadi, untuk lebih jelasnya, setiap pengemudi akan mendapatkan yang namanya smart key. Nah, dalam smart key ini ada semacam kayak ECU ya, atau electronic control unit yang terkoneksi dengan ECU yang ada di dalam motor ini. Dengan ini, jadi pengendara tidak perlu mengunci sebagian segala macam, cukup menekan tombol yang ada di bagian stang ini. Tanpa harus ini bisa dikantongin. Dan kita cukup menekan tombolnya di sini, mengaktifkannya, dan menghidupkannya. Nah, di dalam smart key ini, selain dia ada isu ECU, juga dia ada anak kuncinya ya. Anak kuncinya ini berfungsi untuk membuka tangki bensin, sama kemudian untuk membuka bagian belakang ini. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Dan satu lagi, apakah kita akan khawatir tertukar dengan motor yang sejenis? Tidak. Jadi masing-masing setiap unit motor ini dengan smart key-nya memiliki semacam kayak frekuensi tertentu yang hanya terkoneksi antara smart key dengan motornya. Jadi bisa dibilang ini seperti semacam kayak sidik jari ya. Jadi tidak akan tertukar dengan motor lainnya. Kawasaki Ninja 250 ini hadir dengan beberapa banyak pilihan warna yang semakin menunjukkan karakter dari sepeda motor ini. Kebetulan yang saat ini digunakan adalah warna merah dengan grafis-grafis seperti ini. Juga selain itu ada warna hijau yang menjadi ciri khas dari Kawasaki Ninja. Kemudian juga ada warna hitam yang menjadi menggambarkan karakter yang gagah dan energik.
Selain itu juga ada warna kombinasi putih dengan grafis-grafis yang menarik. Demikian tadi ulasan kami tentang Kawasaki Ninja 250 yang semakin lama menunjukkan atau menghadirkan fitur-fitur yang luar biasa. Jangan lupa pantau kami di motoran.com Indonesia dan kanal sosial media kami motoran.com Indonesia. Sampai bertemu lagi dengan video berikutnya. Sekarang saatnya saya untuk mengendarai motor Kawasaki Ninja ini.